Kecibeling. Tahukah Anda tanaman kecibeling? Kecibeling dalam bahasa Latin disebut Strobilantes crispus. Kecibeling dikategorikan sebagai tanaman semak yang memiliki ciri khas, yaitu memiliki daun berwarna hijau yang berbentuk lonjong menyirip, tepinya bergerigi, serta permukaannya yang kasar bila disentuh. Tumbuhan ini juga sering tumbuh berkelompok karena memiliki banyak cabang dan daun yang banyak. Tumbuhan kecibeling sangat cocok tumbuh di daerah yang berada di zona tropis seperti Indonesia. Tumbuhan ini sangat mudah tumbuh di tempat terbuka. Kecibeling merupakan salah satu tumbuhan liar yang sudah banyak dibudidayakan oleh manusia. Namun, sebatas dijadikan sebagai pagar pembatas kebun atau halaman. Padahal tumbuhan ini kaya manfaat bagi kesehatan dan mengatasi beberapa macam penyakit. Banyak masyarakat yang belum tahu akan khasiat tanaman kecibeling ini sebagai obat herbal, sehingga banyak yang menebang atau menyingkirkan tanaman ini. Sebagai tanaman herbal, manfaat kecibeling dapat diperoleh dengan mengkonsumsi air rebusan daunnya sebagai teh herbal. Sedangkan akarnya sering digunakan sebagai obat bagi orang yang digigit ular. Melansir dari BMC Complemental Turned Meat, daun kecibeling mengandung senyawa kimia aktif seperti flavonoid, polifenol, alkaloid, tanin, katekin, dan kafein yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan sebagai obat herbal. Diketahui juga jika tumbuhan kecibeling ini mengandung asam galat, vitamin C, vitamin B1, dan vitamin B2 yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Menurut jurnal Plants Food for Human Nutrition, ramuan ini biasa digunakan sebagai anti-diabetes, diuretik, anti-diare, dan pencahar, dan telah terbukti secara ilmiah tinggi oksidan, anti-AIDS, dan anti-kanker. Inilah beberapa khasiat atau manfaat daun kecibeling bagi kesehatan dan telah dibuktikan oleh berbagai penelitian para ahli. Manfaat yang pertama, mengandung antioksidan. Daun kecibeling dipercaya memiliki kandungan fenol sebagai salah satu senyawa antioksidan yang tinggi untuk menangkal radikal bebas. Hal ini didukung oleh penelitian tahun 2000 yang menunjukkan kandungan antioksidan pada daun kecibeling lebih tinggi dibandingkan vitamin E. Penelitian tersebut juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi hingga 5 gram ekstrak daun kecibeling per hari dalam bentuk teh untuk meningkatkan suplai antioksidan dan nutrisi tubuh. Sebuah studi serupa pada tahun 2010 juga mendukung manfaat daun kecibeling dalam mencegah radikal bebas dan bahkan tidak menemukan zat berbahaya dalam lembaran kecibeling. Antioksidan pada daun kecibeling berkaitan dengan tingginya kandungan fenol pada daun kecibeling. Manfaat yang kedua, mengobati batu ginjal. Ginjal adalah sepasang organ penghasil vibrata berbentuk seperti kacang yang terletak di punggung bagian bawah. Ginjal sendiri memiliki beberapa fungsi seperti menyaring produk kotoran dan mengeluarkannya bersama air sebagai urin. Jika ginjal tidak berfungsi dengan baik, dapat menyebabkan kondisi yang disebut penyakit ginjal. Menurut Healthline, beberapa gangguan ginjal menyebabkan sejumlah komplikasi pada tubuh, seperti anemia dan gangguan elektrolit. Oleh karena itu, untuk menjaga kesehatan ginjal, upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini. Salah satunya adalah menjaga pola makan yang sehat. Salah satu faktor penyebab penyakit ginjal adalah penumpukan mineral yang kemudian menjadi batu ginjal. Salah satu cara ampuh untuk mengobati batu ginjal adalah dengan mengkonsumsi ekstrak daun kecibeling. Karena daun kecibeling memiliki kemampuan untuk menyembuhkan batu ginjal dan meningkatkan kesehatan pada kandung kemih. Manfaat yang ketiga, mengatasi diabetes. Diabetes adalah penyakit atau gangguan metabolisme kronis yang ditandai dengan tingginya gula darah. Biasanya, kondisi ini menyebabkan orang tersebut mengalami semacam gangguan fisik. Jika tidak segera diobati,
Bahkan penyakit ini dapat mengancam nyawa bagi penderitanya. Dilansir dari Healthline, diabetes mellitus terjadi akibat gula darah yang tinggi disertai gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein akibat kekurangan fungsi lainnya. Selain itu, glukosa menumpuk di dalam darah karena tidak diserap dengan baik oleh sel-sel tubuh yang dapat menyebabkan berbagai gangguan organik. Salah satu cara mengobati diabetes secara alami adalah dengan menggunakan daun kecibeling yang diparut. Kandungan senyawa pada daun kecibeling sangat efektif untuk menstabilkan kadar gula darah. Selain itu, daun ini juga berperan penting dalam mengatur sistem pertahanan terhadap pengaturan produksi insulin. Manfaat yang keempat, dapat mengobati luka. Salah satu manfaat daun kecibeling adalah untuk penyembuhan luka. Hal tersebut telah teruji dalam sebuah penelitian. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2009 menunjukkan manfaat daun kecibeling dalam penyembuhan luka. Dalam penelitian ini, jus daun kecibeling ditemukan dapat mempercepat penyembuhan luka pada tikus yang normal dan penderita diabetes. Dari penelitian yang dioleskan ekstrak daun kecibeling pada luka tikus terbukti bahwa luka yang diolesi ekstrak daun kecibeling lebih cepat sembuh dan bekas lukanya tidak sebesar biasanya. Selain itu, luka yang dilapisi ekstrak daun kecibeling mengandung lebih banyak kolagen dan lebih sedikit sel radang dibandingkan tikus lain yang tidak menerima ekstrak daun kecibeling. Namun, masih diperlukan lebih banyak penelitian untuk manusia yang meneliti manfaat dari potongan daun kecibeling ini. Manfaat yang kelima, mengatasi penyakit kanker. Manfaat daun kecibeling dalam mengalahkan kanker terletak pada kandungan anti kankernya. Telah ditemukan bahwa daun kecibeling dapat menekan pertumbuhan sel kanker prostat dan payudara. Tak hanya kanker prostat dan payudara, penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 menunjukkan bahwa kandungan flavonoid pada daun kecibeling dapat mencegah pertumbuhan kanker usus besar pada tikus. Ontology Letters juga mencatat bahwa mekanisme anti kanker daun kecibeling akan bekerja melawan garis sel kanker hati dan payudara. Anti kanker ini mungkin menjadi target kemoterapi yang cocok untuk pasien penderita kanker tersebut. Manfaat yang keenam, meningkatkan volume darah dan percepat pembekuan darah. Manfaat lain dari kecibeling adalah dapat meningkatkan volume darah sehingga cocok untuk penderita anemia atau tekanan darah rendah. Jika Anda menderita kekurangan darah atau anemia, sebaiknya mencoba ramuan daun kecibeling ini. Kandungan natrium tanaman ini dapat meningkatkan ekstraseluler atas sehingga terjadi peningkatan volume darah. Tak hanya itu, tanaman ini juga bisa digunakan untuk mempercepat pembekuan darah karena kandungan kalsiumnya yang tinggi. Manfaat yang ketujuh, menyembuhkan ambeien. Apakah Anda pernah mempunyai penyakit ambeien? Tampak ada segumpal daging yang tumbuh di sekitar anus. Meski tidak bisa dirasakan, namun sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan baik. Penyakit ini disebabkan oleh pembengkakan pembuluh darah usus besar di rektum anus. Secara umum, ada dua jenis ambeien, yaitu ambeien dalam dan ambeien luar. Ambeien dalam terjadi tepat di dalam anus dan jarang menimbulkan keluhan, bahkan bisa sembuh dengan sendirinya. Ambeien luar seringkali disertai dengan gejala lain seperti rasa panas di sekitar anus, tinja berdarah, dan benjolan di sekitar anus, dan terkadang menimbulkan rasa gatal. Salah satu obat tradisional yang dianjurkan adalah dengan konsumsi daun kecibeling. Daun ini dipercaya ampuh untuk mengatasi rasa sakit akibat ambeien. Anda bisa merebus 5-8 lembar daun kecibeling dengan 3 gelas air. Air dapat dikonsumsi sekitar 2 kali sehari untuk merasakan manfaatnya. Anda bisa menambahkan madu atau lemon untuk menambah rasa. Manfaat yang ke-8, menurunkan risiko stres atau depresi. Stres adalah respon tubuh terhadap ancaman. Kondisi ini dapat menyebabkan seseorang mengalami tekanan atau perubahan hati yang membuat cemas, marah, kurang semangat, dan putus asa. Selain itu, situasi tersebut juga dapat memicu respons tubuh
baik fisik maupun mental. Gangguan terkait stres, jika tidak segera diatasi, dapat menyebabkan depresi, menyebabkan perasaan tertekan yang terus-menerus, dan hilangnya rasa semangat hidup. Keadaan traumatis ini dapat bersifat objektif atau subjektif, baik karena kekerasan fisik maupun emosional, hingga peristiwa yang mengancam jiwa. Jika Anda sering menderita depresi, Anda bisa mengatasinya dengan daun kejibeling. Anda bisa merebus daun kejibeling sebagai teh herbal untuk efek menenangkan dan nyaman, terutama bagi orang tua atau orang dewasa dengan banyak masalah dan stres hingga depresi. Manfaat yang kesembilan, meredakan sakit pinggang. Manfaat daun kejibeling adalah dapat meredakan nyeri sakit pinggang. Menurut Universitas Sumatera Utara, ekstrak etanol daun keji dan asetikolin dapat membantu meredakan nyeri otot, termasuk nyeri pinggang. Anda bisa menggunakannya dengan daun kejibeling yang sudah dibersihkan, kemudian direbus hingga agak mengental dan diminum 3 kali sehari. Anda juga bisa menambahkan gula atau madu sesuai selera Anda. Manfaat yang ke-10, membantu mengatasi kencing batu. Penggunaan daun kejibeling dikatakan dapat membantu mengatasi kencing batu atau kandung kemih. Daun ini dapat diolah dengan 2 cara untuk mendapatkan manfaatnya. Salah satu caranya adalah dengan merebus 8 lembar daun yang sudah dicuci bersih dan dirajang halus dengan 3 gelas air. Rebus daunnya hingga tersisa 2/4 cangkir, lalu biarkan airnya mendingin. Lalu saring airnya, lalu minum airnya 3/4 gelas dengan madu sebanyak 3 kali sehari. Manfaat yang ke-11, meringankan demam. Manfaat daun kejibeling selanjutnya adalah membantu menurunkan demam. Cukup ikuti langkah-langkah ini. Siapkan sekitar 10 gram dari daun kejibeling segar. Cuci sampai bersih. Rebus daun yang sudah dicuci dengan 1 gelas air selama 15 menit. Setelah dingin, saring rebusan. Air rebusan bisa langsung diminum. Manfaat yang ke-12, meringankan kencing bernanah. Daun kejibeling juga diyakini mampu mengobati kencing bernanah. Dalam hal ini, Anda bisa membuat ramuan herbal untuk diminum. Caranya, cuci dan potong daun kejibeling secukupnya. Rebus menggunakan 4 gelas air sampai tersisa 2/4 gelas. Lalu saring airnya. Rebusannya itu bisa diminum sebanyak 3 kali sehari 3/4 gelas. Manfaat yang ke-13, mengobati sembelit. Caranya, cuci setengah genggam daun kejibeling, lalu cuci bersih. Rebus daun dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Tunggu hingga dingin, saring untuk mendapatkan air rebusan. Minum 2 kali sehari, setiap kali setengah gelas. Manfaat yang ke-14, membantu meredakan kencing manis. Kencing manis adalah salah satu penyakit yang bisa diobati dengan manfaat daun kejibeling ini. Caranya, rebus sekitar 49 gram daun kejibeling dalam sekitar 6 gelas air. Tunggu hingga air rebusan tersisa 3 gelas. Setelah dingin, air rebusan disaring. Satu minuman dikonsumsi satu hari. Meskipun ada banyak manfaat daun kejibeling, penting untuk dicatat bahwa tanaman ini memiliki kandungan kalium yang tinggi, yaitu 51%. Kalium berperan dalam menurunkan tekanan darah, sehingga jika Anda memiliki riwayat tekanan darah tinggi, maka berhati-hatilah saat menggunakan ramuan ini. Apalagi suplemen dan tanaman herbal tidak memiliki dosis tertentu, sehingga efeknya akan berbeda pada setiap orang. Selain itu, bagi Anda yang ingin menggunakan obat herbal apapun sebagai suplemen atau pengobatan alternatif untuk beberapa penyakit, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter untuk hasil yang lebih baik. Itulah beberapa manfaat atau khasiat kejibeling bagi kesehatan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk Anda dan keluarga Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya ya. Subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk terus membangun channel ini lebih baik lagi. Jika Anda memiliki pertanyaan atau request, silakan diajukan di kolom komentar. Dari saya, narator Syahrul Amin, SPDI. Salam sehat, salam top herbal Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.